Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam presisi. Salam leader branding. Satria 72. Oke, terima kasih rekan-rekan semua, narasumber saya yang terbaik. Sebelumnya mohon izin kami memperkenalkan diri. Nama kami Serdik Maruli Revinaldi Situmorang dari Pokjar 2. Kesempatan siang hari ini kami bersama dengan rekan-rekan kami, senior-senior kami, mentor-mentor kami di Pokjar 2 ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan tema pencegahan konflik sosial. Di tengah-tengah saya bersama dengan saya di sini ada 3 narasumber yang punya kompetensi dan kapabilitas untuk membicarakan berkaitan dengan konflik sosial ini. Nanti secara khusus saya akan perkenalkan teman-teman saya ini atau senior-senior saya ini semuanya. Kemudian mereka juga akan memperkenalkan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan ini. Dan kita akan berjalan dan membahas berkaitan dengan konflik sosial ini. Oke, yang pertama saya perkenalkan abang ataupun ada Serdik Suhardi. Ya bang? Kemudian selanjutnya ada Serdik Kasiono. Satria. Kemudian selanjutnya ada Serdik Doni Oktarizal. Satria 72. Oke. Oke, rekan-rekan semua, kesempatan siang hari ini kita membahas berkaitan dengan pencegahan konflik sosial. Kebetulan abang-abang saya ataupun mentor-mentor saya di sini sekaligus rekan-rekan di Pokjar 2 akan membahas berkaitan dengan ini secara spesifik. Nanti sekaligus saya minta perkenalan dari mereka berkaitan mungkin jabatan terakhir mereka yang mungkin bisa kita lihat dan bisa kita dengarkan bersama-sama. Bang, izin bang, silakan nanti Bang Suhardi perkenalan yang pertama. Baik, terima kasih moderator. Baik, salam presisi ya bang. Salam presisi. Baik, terima kasih. Saya atas nama Serdik Suhardi dari Pokjar 2, asal pengiriman dari Polda Sulawesi Tenggara, jabatan terakhir Kasipasdal Subdit Dalmas di Samapta Polda Sulawesi Tenggara. Oke, itu perkenalan dari Bang Suhardi. Supaya jangan terlalu tegang-tegang bang ya. Jadi kita nanti lebih rileks saja, lebih santai, supaya bang bisa berbagi banyak hal mungkin dengan kita-kita, supaya jadi baik, pengalaman baik. Bercerita tentang pengalamannya mungkin, pengalamannya di kewilayahan. Oke, selanjutnya yang kedua, Bang Kasiono, silakan bang, silakan memperkenalkan salam diri bang. Satria. Satria 72 terbaik. Baik, terima kasih. Saya Serdik Kasiono, asal pengiriman Polda Kalimantan Timur. Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini saya pernah menjabat sebagai Kapolsek Sepaku di Polres Penajam Pasir Utara, tempatnya ibu kota negara Nusantara saat ini berada. Salam Nusantara. Oke, yang terakhir narasumber saya sekaligus kapokjar saya, kebanggaan saya di Pokjar 2. Semua kebanggaan-kebanggaan saya nih ada di sini di tengah-tengah kita semua bersama dengan rekan-rekan. Ini terakhir kapokjar saya, Bang Doni, silakan Bang. Terima kasih diri, bang. Nih Adinda kita Maruli. Terbaik. Aduh, ini sekretaris terbaik ini. Saya akan perkenalkan diri, nama saya Doni Oktarizal, sarjana hukum. Asal pengiriman saya dari Polda Lampung dan jabatan terakhir saya pada saat sebelum kami menyampe di lembaga ini sebagai Kanit 5 Subdit Keamanan Khusus Direktur Intelijen Polda Lampung. Mungkin itu saja. Adinda, oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, boleh. Oke, rekan-rekan semua, sudah kita dengar bersama-sama tadi perkenalan dari narasumber ataupun narasumber-narasumber yang sudah kita undang pada kesempatan siang hari ini. Jadi kita bicara secara khusus nih sebelum kita masuk pada intisari pembahasan yang akan kita yang akan kita bicarakan berkaitan dengan konflik sosial. Oke. Kita mulai aja nih, teman-teman semua mungkin penasaran nih dengar cerita dan pengalaman abang-abang saya ini yang terbaik di sini nih. Bang Suhardi mungkin bang, di Sulawesi Tenggara bang ya. Di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di sana kalau kita tahu, kalau beberapa waktu mungkin sering kita dengar di dalam media massa, berita lain dan sebagainya, sering terjadi konflik-konflik sosial yang ada di sana. Nanti kita dengar gimana pengalaman Bang Suhardi mengenai pencegahan konflik sosial yang pernah terjadi ataupun yang pernah ditangani oleh beliau di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bang, silakan bang, ceritain bang. Baik, terima kasih moderator, luar biasa moderatornya. Baik,
Di sini sebelum kita membahas sedikit tentang menyangkut masalah konflik sosial, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, di situ mengatur tentang penanganan konflik sosial. Terkait dengan penanganan tersebut, memang kita sebagai petugas kepolisian yang berada di wilayah, kita harus betul-betul mengetahui perkembangan daripada situasi yang terjadi di masyarakat. Karena dari konflik sosial tersebut, banyak hal-hal yang kadang-kadang itu kita lihat biasa-biasa saja, ternyata dalam masyarakat tersebut, kalau kita gali ternyata bisa menimbulkan potensi. Dari konflik sosial ini berbagai macam sebenarnya. Berbagai macam. Ada konflik antar suku, antar agama, golongan, ataupun kelompok-kelompok yang bisa memunculkan konflik yang besar. Dan konflik itu sendiri ada dua, ada konflik horizontal dan konflik vertikal. Jadi saya langsung masuk kepada pengalaman yang pernah saya alami. Pada tahun 2022, saya saat itu sebagai Kasat Samapta Polresta Kendari. Jadi dalam kurang lebih sebulan sebelum terjadi konflik tersebut, memang sudah nampak sebenarnya. Namun, pencegahan kita sudah berupaya supaya jangan sampai ini membesar. Namun karena adanya orang-orang tertentu, ya di situ yang memasuki, akhirnya terjadi pecahlah konflik besar dan menimbulkan ada korban kurang lebih 3 orang. Terjadinya konflik tersebut itu terus terang saya katakan bahwa itu antar suku. Kenapa? Karena untuk di Sulawesi Tenggara itu ada suku terbesar di sana yang memang pribumi. Yang pertama adalah suku Tolaki, kemudian ada suku Muna, ada suku Buton, dan ada satunya lagi, apa lagi namanya ini, Murnene, gitu. Jadi dari 4 suku tersebut itulah yang besar. Namun di sana terus terang saya katakan bahwa di sana banyak penduduk yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara berbagai macam suku. Ya. Termasuk suku Bugis yang di sana besar, suku Makassar, di sana dari NTB, dari Kalimantan, dari Banjar banyak. Jadi karena adanya hal-hal tersebut, sehingga pada saat terjadi konflik tersebut itu yang menjadi korban justru bukan antar konflik antara dua kubu ini, dua suku ini, tapi yang terjadi korban tersebut adalah salah satunya saudara kita yang berada di luar Pulau Sulawesi tersebut yang jadi korban. Orang-orang pendatang ya. Kenapa? Karena pada saat itu beliau sebenarnya hanya membawa supir angkot. Tapi dianggap salah satu suku yang terjadi konflik tersebut, akhirnya dia jadi korban. Oke. Itu salah satu pengalaman Abang ya selama pengalaman Abang berdinas saya di Polda Sulawesi Tenggara, Bang. Siap. Ya. Menarik nih rekan-rekan semua bagaimana salah satu pengalaman yang sangat luar biasa oleh Serdik Suhardi. Abang saya nih di Sulawesi Tenggara ada konflik suku yang pernah terjadi dan dialami langsung oleh beliau. Ternyata korbannya bukan hanya orang penduduk lokal, tapi orang-orang pendatang juga bisa dan berpotensi untuk menjadi korban. Itu salah satu pengalamannya, Bang. Siap, ya Pak. Oke, nanti mungkin kita tanya lagi ke pertanyaan ataupun pengalaman-pengalaman Abang yang lain. Kita berangkat ke narasumber kita yang kedua nih. Ini kalau kita lihat dan kita dengarkan tadi, beliau jabatan terakhirnya Kapolsek Sepaku nih, Polres Penajam Pasir Utara Polda Kaltim. Ini harus kita gali lebih spesifik nih, karena kebetulan IKN tuh lagi sedang berkembang pesat dalam proses building ataupun membangun di sana nih. Jadi kita harus dengar apa kira-kira pengalaman Bang Kasiono selaku Kapolsek Sepaku, terutama dalam hal penanganan konflik sosial. Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Rafi. Menarik ya, tadi Bang Suhardi udah berbicara bagaimana sih dasar hukum kita terkait penanganan konflik sosial gitu, dengan Undang-Undang 7 ya kan, tahun 2012 gitu. Nah, saya lebih tertarik di fungsi pencegahan, meskipun kami dinas di Kalimantan Timur ada konflik antar etnis, ada dan pernah terjadi. Tapi lebih spesifik pengalaman saya, pada saat kita menjabat menjadi seorang kapolsek, tentu yang harus
kita pahami adalah mitigasi daripada wilayah kita itu. Ya. Potensi-potensi konflik yang ada di wilayah kita itu. Apalagi, jujur saja Mas Rafi ya, di salah satu sisi lain adalah sebuah kebanggaan ya, ya. Mengawal progres pembangunan ibu kota betul, negara yang luar biasa betul, itu sebuah kebanggaan. Betul. Ya kan? Karena tidak semua orang memiliki kesempatan betul, yang betul. Sama ya untuk bisa menjadi saksi sejarah atau pelaku sejarah dalam proses pembangunan ibu kota negara. Tentu sejak ditetapkan wilayah kami ya dulu, Sepaku menjadi ibu kota negara itu luar biasa dinamika yang terjadi. Nah ini yang harus dilakukan upaya pencegahan. Apa yang bisa kita lakukan adalah di proses, kalau tadi kita bicara sudah bicara penanganan konflik itu akan ada tiga ya, ya. Cegah, henti, kemudian pulih, ya kan? Ya. Kalau di undang-undang. Benar, saya benar. Lebih tertarik berbicara tentang pencegahan ya, benar, pencegahan. Benar. Di pencegahan ini apa sih? Kalau kita menjadi Kapolsek itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mesti bisa memelihara situasi damai yang ada. Dan yang kedua, kita harus mengembangkan sistem penyelesaian perkara. Ya, penyelesaian perkara itu perselisihan secara damai, secara kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa meredam konflik itu. Dan yang keempat, kita membangun sistem peringatan dini. Dari apa itu? Dari mata dan telinga pimpinan. Siapa itu? Ya. Fungsi intelijen tentunya. Ya. Nah itu. Berkaitan dengan ibu kota negara Nusantara sendiri saat ini, memang saat ini sedang dilaksanakan progres pembangunan yang luar biasa. Ya. Hampir 100, mungkin ada lebih 100 paket lah ya Pak Rafi terkait pembangunan KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Di lokasi yang kurang lebih 6.671 hektar itu kawasan inti pusat pemerintahan. Ya. Nah, kami tentu sebagai pemangku wilayah untuk pencegahan ini tentu sudah memeta-metakan apa yang akan terjadi. Bayangin dengan datangnya pekerja yang banyak. Ini pekerja ini nanti kan terbagi nih menjadi pekerja lokal ya. Yang artinya adalah orang Kalimantan Timur. Bisa terbagi lagi menjadi lebih spesifik. Betul. Suku-suku yang ya tinggal di Kalimantan Timur dengan betul. Para pekerja yang dari luar Kalimantan Timur. Iya, Bang ya. Apabila ini kita tidak maintain, kita tidak betul-betul kita enggak fulfilling, ini menjadi salah satu ancaman tentunya bagi kita sebagai tentu pemangku wilayah ya, aparat kepolisian untuk menciptakan rasa aman dan tenang itu. Apabila terjadi gesekan antar pekerja lokal dengan pekerja luar, ini harus segera. Oleh karena itu penting upaya cegah dini adalah dengan sistem peringatan dini atau informasi yang masuk ke kita. Nah ini yang perlu kita gali terus. Termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Karena IKN ini menjadi daya tarik bagi semuanya. Ya. Bagi orang yang ingin bekerja, bagi orang yang ingin berusaha, tentu kan? Benar, dan benar, dan benar. Lain-lain kepentingan lah. Dan benar, lain kepentingan. Benar, benar. Artinya sampai dengan sekarang kondisinya sangat aman, sangat kondusif. Itu bukan semata-mata langsung bisa jadi kondusif seperti itu. Tentu ada pola-pola yang dilakukan. Baik oleh stakeholder-stakeholder yang lain. Ya. Ya. Nah, kita bicara di kita saja. Itu penjaga. Pengalaman saya, sehingga nanti kita perlu. Apa sih trik yang kita lakukan untuk proses cegah itu? Ya kan? Untuk mitigasi itu apa yang kita lakukan? Dengan melaksanakan tadi penggalangan, dengan melaksanakan pemahaman, dengan melaksanakan sosialisasi, dengan melaksanakan pengawasan. Terhadap apa? Terhadap ini. Saat ini nih, informasi saja ya, Pak Revi ya, pekerja di IKN itu sudah mencapai 29.000. Wah, banyak ya. Ya 29.000, bayangin. Mereka ini kan ditempatkan nih, di tempat-tempat proyek yang strategis ini. Ya. Ada yang di HPK ya, hunian pekerja konstruksi. Itu bang bisa mencapai 20.000, bayangin. Dengan orang 20.000 dalam satu kawasan. Ya. Ini kalau tidak dilakukan dengan sistem pengamanan yang, mohon maaf ya, pengamanan yang benar-benar safety, ini tentu akan menimbulkan konflik. Nah, ya. Di dalamnya kan ada mungkin hampir seluruh suku yang ada di Indonesia itu untuk membangun. Karena memang IKN ini dibuat sebagai produknya orang Indonesia. Betul, ya. Betul. Kota hunian, kota dunia ya. Kota dunia gitu, kan, gitu. Itu gambarannya. Nanti lebih spesifik akan kita jelaskan. Yang jelas, upaya pencegahan sebagai seorang Kapolsek ya, pengalaman kami menjadi Kapolsek di wilayah Kalimantan Timur, pahami, kenali betul wilayah kita. Mitigasi betul potensi-potensi konflik yang ada di wilayah kita. Sehingga pada saat mungkin sebelum terjadi sudah ada peringatan dini. Disitulah kita bisa melakukan deteksi aksi. Oke. Ya mungkin itu. Sementara. Menarik sekali nih rekan-rekan semua, kita berbagi cerita dan berbagi pengalaman dari baru dua nih narasumber kita pada siang hari ini yang coba saya buka ceritanya nih ya, dari Bang Suhardi sama dari Bang Kasiono nih. Dua-duanya punya pengalaman yang sangat menarik berkaitan dengan penanganan konflik sosial nih. Ini narasumber kita yang ketiga nih.
di sisi sebelah kiri saya ini ada Bang Doni. Kebetulan beliau jabatan terakhirnya ada di Kanit 5, Subdit Keamanan Khusus di Intelkam Polda Lampung. Tapi jauh sebelum beliau menjabat di sini, sebelum-sebelumnya beliau berpengalaman juga sebagai salah seorang kasat intel di Polda Lampung. Tapi beliau nggak mau cerita nih. Nanti kita dengerin cerita dia saat menjabat sebagai kasat intel di Polda Lampung. Bang, Bang Doni, coba ceritain terima Bang pengalamannya banyak. Bang. Terima kasih. Ya, baik nih, kalau kita bicara konflik itu, waduh super sekali nih. Pokoknya konflik itu pasti tegang ya enggak? Pasti tegang, ya, tegang Bang ya, pasti tegang. Cuman ya. Satu sisi yang harus kita pahami masalah konflik. Saya memang benar pernah menjabat kasat intel. Kebetulan memang daerah saya itu daerah namanya Kabupaten Waikanan. Waikanan. Ya, itu perbatasan antara Lampung dengan Sumatera Selatan. Ya. Memang daerah kami tersebut ya secara masih kental adat istiadatnya. Namun daerah kita daerah berkembang itu, daerah Waikanan daerah berkembang karena memang luas tanah, luas hutan di sana yang menjadi salah satu potensinya memang banyak. Dan beberapa perusahaan ada di daerah tersebut. Cuman itu tadi banyak aspek kalau kita bicara konflik, kenapa sih timbul konflik? Ya kan? Aspeknya banyak. Dari aspek politik bisa, dari ekonomi bisa, dari sumber daya manusianya bisa, dari aspek mungkin budayanya juga bisa. Ya kan? Cuman ini tadi kita pilih dulu, mungkin beberapa potensi konflik yang hadir selama ini memang perlu perhatian banyak dari semua kalangan, bukan hanya kita. Tadi sudah bicara sama Bang Kasiono, stakeholder-nya berperan, pemerintahnya berperan, masyarakatnya pun harus berperan. Jadi satu pengalaman yang pernah saya lakukan, namanya ada perusahaan itu namanya antara perusahaan sebut dan aja, masyarakat. Siapa? BMM lah kita bilang ya. Ini perusahaan siapa? Ini ya. Jadi saya sebelum saya masuk itu sebagai kasat, saya sudah ditinggalkan tuh konflik ini. Dan itu menjadi target saya untuk penyelesaian. Karena selama ini kita punya konflik, untuk penyelesaian itu butuh waktu. Tidak dalam penyelesaian, dalam sesaat itu kita bisa selesaikan. Harus kita buat pola pencegahannya, pola juga penanganannya, pola pengamanannya harus kita buat. Termasuk kita pola bagaimana kita melakukan mitigasi hal tersebut sampai itu terselesaikan. Jadi pada saat itu memang saya sempat membuat pola itu. Kemudian saya tidak bisa bekerja sendiri karena harus kolaborasi dengan teman-teman yang dari Satreskrim, Satbinmas, semuanya harus bekerja pada saat itu, Pak Maruli. Ya. Jadi setelah saya mapping, profiling, tokoh-tokoh yang berperan di dalam, karena saya lihat yang pasti harus kita bicara legalitas. Ya. Ya kan? Pastikan dulu legalitas. Bagaimana sih legalitas perusahaan itu? Bagaimana dulu warkanya harus kita ketahui dulu. Ya kan? Bagaimana dulu dari tanah itu, dari tanah adat kok bisa dikuasai oleh perusahaan, kemudian perusahaan bisa membuat HGU, itu harus kita pelajari benar-benar. Dan di situ dia ada, saya temukan kesalahan daripada masyarakat. Kenapa? Rupanya masyarakat ini sudah diganti rugi, namun karena berjalannya dinamika waktu, masyarakat menganggap, wah itu belum ada ganti ruginya. Akhirnya masyarakat itu membuat semacam dokumen palsu dan segala macam yang beranggapan itu adalah tanah-tanah adat. Itu sebenarnya pada intisarinya. Tapi itu tidak pernah kita upayakan untuk ketemu. Akhirnya saya ketemu celah itu, saya berkolaborasi dengan Kasat Reskrim, meminta petunjuk dengan Wakapolres dan Kapolres. Karena ini tidak bisa lakukan pembinaan, maka kita lakukan upaya referensi untuk menurunkan tingkat daripada ketegangan. Karena tapi sebelumnya udah kita pilih-pilih dulu nih Bang Repi. Iya, Bang, kalau kita tangkap gimana nih orang ini? Masa tambah besar apa kurang? Malah jadi konflik ya, baru Bang jadi ya? Jadi kita harus pelajari matang-matang. Tapi ketika itu saya temukan, oh ini harus saya lakukan. Ya kan, akhirnya kita bagi tugas, Satreskrim melakukan penangkapan dengan dasar ada pemalsuan, kami yang di bawah itu melakukan upaya-upaya preemptifnya dengan Binmas. Ya kan, bagaimana kita kadulkan tokoh, galang tokoh-tokoh yang ada di seputaran itu, supaya setelah kita lakukan ini menjadi redam. Akhirnya, sampai hari ini konflik itu mati. Oke. Jadi salah satu keberhasilan lah pada saat itu. Keberhasilan Bang Doni ya. Keberhasilan pada saat itu gitu. Oke, salah satu pencapaian yang baik juga tuh Bang dalam penugasan Abang sebagai kasat intel. Untuk potensi konflik tahun berikutnya itu udah tidak kita cantumkan lagi. Oke, itu menarik sekali nih pembicaraan kita pada siang hari ini. Mantap. Saya hadir di tengah-tengah Abang dan mentor-mentor saya yang luar biasa. Mereka punya pengalaman dan cerita dalam penugasan, setiap penugasan maupun pengalaman-pengalaman yang pernah mereka hadapi sendiri di lapangan, rekan-rekan. Jadi
pada prinsipnya pencegahan konflik sosial ini memang harus melalui proses dan pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih humanis. Bagaimana kehadiran polisi di sana, di tengah-tengah masyarakat, bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa membesar, dalam artian bisa bentrok lain dan sebagainya. Itu kita menarik sekali. Nah, Bang Suhardi di Sulawesi Tenggara, dia punya potensi yang luar biasa di sana tuh. Ternyata tadi ada potensi suku konflik yang di apa yang disebabkan oleh suku, ras, lain dan sebagainya. Terus Bang Kasiono juga tadi ada konflik pekerjaan, ada konflik banyak hal juga yang di Kalimantan Timur mungkin, terutama di daerah Sepaku, di IKN. Terus Bang Doni juga tadi ada konflik perkebunan tuh. Ada hal-hal yang mungkin harus kita antisipasi ke depan, terutama untuk kolaborasi abang-abang ya nanti ke depan ya, dalam penugasan-penugasan ya, yang harus mungkin kita apa ceritakan ke teman-teman kita yang lain. Oke, rekan-rekan, nih menarik sekali nih sebetulnya topik pembahasan kita pada siang hari ini sama narasumber yang kebetulan punya kapabilitas dan kapasitas untuk menjelaskan konflik pencegahan konflik sosial yang terjadi di masyarakat di tempat ataupun tugas wilayahnya mentor-mentor saya nih di sini nih. Tapi sayang sekali nih pada kesempatan siang hari ini kita juga terbatas oleh waktu. Jadi mungkin ada beberapa hal mungkin yang gak bisa kita ceritakan lebih banyak lagi. Tapi mungkin di lain waktu kita punya kesempatan yang berbeda juga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Tentu dengan hal ataupun tema-tema yang sangat menarik. Jadi itu mungkin Bang, pengalaman-pengalaman abang-abang luar biasa. Bisa berbagi cerita, terima kasih sebelumnya sudah hadir di podcast Leader Branding ini Bang. Jadi ada dua poin khusus yang coba saya simpulkan dari pembahasan ataupun tema konflik sosial kita yang siang hari ini kita bahas nih. Yang pertama, bahwa peranan stakeholder itu sangat penting dalam proses pencegahan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Entah itu Polri, entah itu TNI, entah itu tokoh agama atau tokoh masyarakat lain dan sebagainya. Semuanya punya peran untuk mencegah konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan peran Polri itu sendiri, memang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tadi, di sana dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 sudah diatur tahun 2012 sudah diatur tuh pencegahan konflik sosial. Jadi memang secara jurisprudensi ataupun landasan hukumnya sudah jelas apa saja yang harus dilakukan oleh anggota Polri berkaitan dengan pencegahan konflik-konflik sosial. Jadi nanti teman-teman silakan download ataupun cari sendiri referensi mengenai Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 terkait dengan pencegahan konflik sosial. Oke, mungkin itu dulu abang-abang, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Ceritanya sama-sama luar biasa sekali. Atas nama pribadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas pengalaman dan cerita-ceritanya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa cerita hal-hal yang lebih menarik lagi. Oke. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Baik, kami dari Pokjar 2, Serdik Sespima Angkatan 72 tahun anggaran 2024. Undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam presisi, salam leader branding, Satria 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.